laptop Acer One 14. Ini tipe set 1402. Kerusakannya coba di tes dulu. Mati total sih keterangannya. Keterangan di tanda terima mati total. Lampu sini tidak nyala, ampere 0,01. 0,01 berarti power nyala di switch. Tidak ada respon sama sekali. Oke, ini berarti mati total. Ya, saya bongkar dulu, dicek dulu. Oke, dibongkar dulu. Sudah terbongkar seperti ini. Coba saya ambil ampermeter dulu untuk ngecek tegangan. Ini blok powernya biasanya umumnya ya mainboard laptop itu menggunakan lampunya gelap ya, masih bisa ya. Suasana hujan masalahnya, jadi oh ya, tantan lampu lagi satu, tidak bisa juga kalau dimatiin. Kalau dimatiin, sebentar, cari lampu lagi. Susahnya. Di sini. Oke. Bisakah? Nah, sudah terang. Terang kan? Ya. Umumnya mainboard laptop itu menggunakan satu IC untuk powernya. Cuma pada mainboard laptop ini menggunakan dua IC ya. Jadi 5 volt dan 3 voltnya itu dibagi. Nah ini satu dan ini satu. Oke, coba kita ukur dulu. Dicolok charger yang ini 5 volt biasanya ya, 5 volt ya. Yang ini 3 volt. Oh, berarti 3 poolnya yang nggak keluar ya. Coba apakah 19 pool masuk ke IC-nya? Oh, 19 pool masuk. Ini kemungkinan IC-nya atau output 3 poolnya yang ada short. Oke, kita coba cek dulu. Sekarang pindah lagi ampermeternya. Beginilah kalau tidak terbiasa pakai ampermeter digital untuk mencari ngesot.
karena kebiasaan ya, kebiasaan saya pakai altimeter manual untuk mencari shot. Jadi tidak bisa memulai dengan altimeter digital. Caranya coba diukur. Sudah. Ya, sudah. Coba diukur dulu ini dari lilitan ini ke ground. Oh, nge-shot kan? Nge-shot. Cuma ini nge-shotnya di input atau di output? Nah, maksudnya sebelum lilitan ini atau setelah lilitan ini. Jadi untuk memastikannya, pertama buka dulu lilitannya. Setelah itu kita ukur di fin sini lilitannya apakah nge-shot. Oh, shotnya tidak, berarti tidak berasal dari sini. Di sini pin yang sebelahnya, oh berasal dari sini ya. Nah, kalau berasal dari sini berarti di output power, di output power 3 voltnya ada yang short. Oh, jangan-jangan kapasitor ini ya. Ini masuk ke, coba dilepas dulu kapasitor ini dari body. Ada itemnya sih, coba dilepas dulu. Sudah itu diukur lagi. Apa? Nge-shot hilang. Berarti dapat dipastikan kapasitor ini nge-shot. Oh iya ya. Kapasitornya nge-shot ya. Iya. Kita lihat body. Bodinya cuma hitam aja sih, tapi tidak ada retaknya. Oke, diganti aja kapasitornya. Nah, seumpamanya teman-teman masih, setelah kapasitor ini dibuka masih ada yang nge-short, bisa langsung disuntik ya, pakai baterai yang biasa saya pakai. Nanti seperti ini sel baterai laptop. Nanti positifnya di sini, negatif di bebas di ground, di lubang baut mana aja. Nanti lepas semua gini dulu, heatsinknya, apa namanya, pendingin prosesor, memori dilepas. Nah, nanti kelihatan mana yang panas atau keluar asap, itu yang nge-shot ya. Oke, kalau seumpamanya dia nge-shortnya di titik ini, biasanya IC-nya ini. Cuma kalau nge-short di sini, biasanya kalau sudah IC-nya ini nge-short, short 19 jadinya, mati total mati totalnya, jadinya lampu charger kedip-kedip. Biasanya kalau IC ini yang rusak, yang nge-short. Oke, karena ini yang nge-short kapasitor ini, cari aja penggantinya di kanibalan. Nah, cara mencari kanibalannya, karena ini kan kita tidak tahu nilainya ya, nilai kapasitor ini.
board view pun, anggaplah board view pun ataupun skema tidak ada. Tapi saya cari-cari memang tidak ada skema sama board view-nya ini. Nah, cara cari kanibalannya, karena ini di tegangan 3 volt ataupun termasuk 5 volt, itu sama kapasitornya. Ini kemungkinan dia menggunakan 16 volt ataupun 25 volt. Nah, cari pada mainboard kanibalan di posisi USB, ya, di posisi USB ada kapasitor seperti ini. Bentuknya besarnya sama ya, kayak sama besarnya. Itu bisa dipakai atau di power ini. Ini kan 5 volt 3 volt ada kapasitor yang bentuknya sama seperti ini. Ini bisa dipakai, cuma ini bodinya agak jelek. Masih bagusan ini. Ini aja saya pakai. Oke. Okay. Diukur dulu sebelum dipasang, jangan-jangan nanti lilitan dipasang ya, karena bentuk lilitan sama kapasitor tuh sama. Kalau udah tidak mengesot ya, bisa dipasang langsung. Sekalian pasang lilitannya ini biar kita tes. Oke, diukur lagi. Ya, sudah hilang. Shortnya sudah hilang. Ditunggu dingin dulu, baru dites. Oke. Dites, lanjut dites. Di switch-nya nyala ya. Oke, nyala. Amper 0,345, ini artinya nyala. Saya coba di casing dulu, di tes pakai layar. Oke, tampil. Ya. Dengan demikian maka kasus ini atau servisan ini telah terselesaikan.
Acer One set 1402 yang mati total. Oke, kita ketemu pada video-video yang lain dan servisan yang lain. Akhir kata, mantap. Yeah.